Penawa bagi hati. 16. Faslum. Ini satu fasal. Fasal bermakna cerayang. Yang kelima, pada menyatakan farjun. Kita panggil farak. Ini nak cerita ha farak pulak. Ha kemaluan. Badan barang-barang diri kita, kita kaji. Baru jadi berjuru. Nak? Ha. Nak mengaji pak landeng, pak pareka, pak eskimo nak mengaji. Kok di tubuh badan kita yang boleh mengheret kita kepada api neraka, nak mengaji pun. Nak? Ha. Ha, ini nak cerita tentang kemaluan. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah bagi engkau Tuhan jadi. Bukan mak kita buat. Akan farak. Farak ni bukan mana farak ke puang. Maknanya kemaluan. Kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Iaitu mengadakan anak dengan dia, dengan farak. Sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya, berkahwin oleh kamu, niscaya kamu mendapat anak-anak, maka bahasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Jadi tubuh badan kita ni daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki semua ciptaan Allah. Sebab tu wajib kita berterima kasih. Kalau orang wi kita benda-benda kan terima kasih. Tengok budak-budak anak kita jumpa dengan kawan kita tengah jalan, kawan kita pun wi piti seria anak kita ambil bola kocek. Kita kata guana kanak, hey, kata terima kasih. Ha. Pandai ajar. Seria suruh kata terima kasih. Tapi Allah beri kita nak dari atas bubung sampai ujung tumit. Mana terima kasih? Nak. Pakat lawan Islam berlerulah ni. Orang nak tegak negara Islam dia pakat lawan. Dia tanya ke ulama, dia kata bebelukan. Dia tu Tuhan buat. Nak. Ha ni bodoh pada kura gila. Kura payah dah nak jumpa le ni. Nak. Ni dulu banyak kura, le ni payah nak jumpa. Nah. Dah kura gila. Kau payah lagi nak jumpa. Neh. Haa. Itu buat perbandingan. Jadi orang lah lawan Islam. Tak mau ikut. Tak mau semayang. Tak mau tutup arak. Nah, haa. Ngaji ke ulama' sindir ke orang. Beri pengajaran. Orang ni lebih bodoh dari kura gila. Tak kira siapa-siapa. Nah. Dia tu dak ngak lah. Kata ke orang. Kenapa? Siapa yang lawan agama dia. Lawan Tuhan. Kita boleh kata. Tidak ada kehormatan pada dirinya. Dia kata ngopak, ngopak ni zikruka akhaka. Tak boleh. Menyebut kamu akan saudaramu yang seagama, yang satu keyakinan denganmu. Tapi golongan yang tak yakin dengan Islam dah ni, walaupun IC tulis Islam, ni bukan saudara kita. Ha. Maka Allah jadikan setiap-tiap ada belaka faedah. Bulu kening ada faedah kan? Bulu kening. Nah, bulu kening kita dia tapih UV. Dia panggil UV protector. Mana cahaya matahari tak silar kena atas butir mata. Nampak? Eh, dia panggil bulu kening. Cik cukup bulu kening. Duduk dengan panah. Macam beruk jadi. Nah, tapi orang puan dia ni, dia babi, dia cukup bulu kening. Nak kelawar. Ada pula seko ustazah kata tak apa cukup bulu kening. Ngapa? Ha, ustazah beruk. Bapa kata beruk itu kau tak apa. Tak apa lah pasal dia kata yang Nabi laknak. Nabi laknak dia kata boleh. Ha. Dia tak boleh marah kau orang ni benda yang khilaf tu tidak ada nas. Ha, tak apa. Ni terang-terang ijma ulama la'anallahu an-namisa wal mutanammisa. Al-mughayyirina khalqallah. Allah melaknat. Maknanya jauh daripada rahmat. Orang yang suruh cukur bulu kening atau dia cukur tukang cukur bulu kening. Sama ada cukur botak ataupun cukur tinggal alus. Ha, dua perkara ni dilaknat.
Mari 2-3 ekor Ustaz Zah dengan Ustaz kata tak apa. Hang, tak apa. Neh, tak apa kepala hotok pun tak apa. Bila kita gubik kat panah, dia jadi silar mata. Jadi ada bulu kening. Nampak? Bulu mata ada, ada faedah. Bulu mata dia tapis debu. Hang. Daripada terus kena kepada butir mata. Kerana butir mata kita ni dia basah. Dia sensitif kalau kena debu. Nah, sebab itulah muka kita debu. Kita pun basuh, muka kita sihat. Tapi dah mata, mata tak macam